tampil menawan bagi Borneo untuk pindah dari Bayangkara, juga menjadi satu berkah bagi dirinya tampil gemilang bersama dengan Osut Etam. Dia mencetak 21 begitu chance yang dibawa di paling tinggi ya. Strike kali ini umpannya sangat cerdik. Shayne! Tunggu dulu Basra, ini Indonesia punya intensi untuk melakukan comeback-nya dimulai dari penghujung babak pertama. Statement yang signifikan, kebangkitan bisa terjadi dengan pergerakan impresif dari Shayne Pattynama tadi yang menusuk mengejutkan, berakhir dengan gol yang memangkas keunggulan Irak 1-2. Coba bangkit Indonesia di laga kali ini. Gol debut bagi Shayne Pattynama, dan bagaimana seperti yang sudah kita bahas di awal pertandingan, Irak memiliki celah dari skema permainan wing yang dilakukan oleh lawan-lawannya, dan Indonesia memperhatikan dengan sangat baik. Rafael Strike menjadi aktor yang juga perlu memberikan didapatkan kredit tadi karena memang memberikan key passes bahkan asis di momen ini, dan Shayne Pattynama dengan sebuah penyelesaian yang begitu terukur, sensasional dan juga kelas dunia karena ini di kondisi yang sangat sempit space-nya. Jawa Hasan akan kesal tentunya karena di tiap dekatnya dia ditaklukkan oleh Shayne Pattynama. Tendangan kerasnya tidak mampu dihadang, dan kredit bagi Strike tadi menjadi instigator membuka pertahanan dari Irak, dan satu key pass yang luar biasa disajikan.